pasukan Perak dipenuhi pemain-pemain yang berpengalaman ya. Saya rasa tak ada banyak yang berbezanya. Cumanya di situ kita mereka kehilangan. Jadi untuk pasukan Kedah, Aidil Syari nampaknya melakukan banyak rombakan terutamanya di bahagian pertahanan. Mungkin Syarul boleh cerita. Taklah mungkin apa kad merah, mungkin dengan kecederaan dan benda yang paling sukar diterima oleh pasukan Kedah pada malam ni dengan banyak ceritanya. Betul tak? banyak sejarah, banyak kenangan pahit. Jadi ini dia penyokong-penyokong boleh dibanggakan. Ya, kalau kita di bola ni dia dah untuk Piala Dunia bola sepak pantai pada ni untuk naik ke tangga yang kedua. Ya. Selepas Terengganu mencatat. Saya rasa Din, dua-dua pasukan memerlukan kemenangan. Kemenangan yang hari dan selepas tu di malam harinya dengan game. Whistle untuk menanda bermulanya separuh masa yang pertama perlawanan di antara pasukan Perak menentang di sengit antara kedua-dua pasukan menghantar ke tengah ke hadapan cuba mencari Arif sebentar tadi ada kekasaran nampaknya satu tackle yang telah ya tindakan susulan yang mungkin beliau terjatuh semasa melakukan rembatan dan ini peluang pula untuk Kedah tetapi ada satu tarikan dan kad kuning Sazamuddin Akhir bagaimana menghantar ke tengah mencari Bahsyaman tetapi berjaya dikeluarkan ya, tetapi itu adalah refleks yang biasa bila kita melonjak mesti tangan kita naik kan tetapi bukan benda yang disengajakan lah. Di peluang untuk Kedah Rusi Perak bagaimana agak kelam kabut di hadapan pintu gol berjaya dikeluarkan tetapi masih bahaya untuk pasukan Kedah. Hantaran ke tengah Di Paula. Gol. Oh. Satu gol yang berjaya dihasilkan oleh Di Paula. Tandukan yang menewaskan Syaril Sahari. Oh, gol yang berjaya dihasilkan oleh Perak berjaya memecah kebuntuan mencari gol pertama malam ini. Berapa aksi yang kelam kabut di hadapan pintu gol akhirnya disempurnakan oleh Di Paula. Dan itu dia. Celebration yang dilakukan oleh Di Paula. Menceriakan penyokong-penyokong yang hadir ke Stadium Perak malam ini. Kita lihat sekali lagi. Ya, ini yang saya katakan tadi. Ya. Saya rasa kalau Kedah bermain macam ini memang saja nak tunggu bila nak kena gol. Tapi ini yang berlaku ya. Kita lihat bagaimana Kareka boleh buat half turn, buat satu percubaan ke arah pintu gol. Dan selepas itu, Kareka juga sekali lagi membuat hantaran silang. Mencari target man Di Paula dengan mudah menanduk hantaran daripada Kareka tadi. Menanduk masuk untuk gol pertama pasukan Perak pada malam ini. Dan kita lihat bagaimana terujanya beliau membuat celebration ya atas jaringan gol itu tadi. Sudah semestinya beliau gembira dengan gol yang berjaya dihasilkan pada malam ini Di Paula minit yang ke-58 meletakkan Perak di hadapan dengan cari Arif Farhan hantar ke tengah dibiarkan untuk ditangkap. Oh, masih bersama Di Paula percubaan terus daripada Di Paula. Jaya diselamatkan sekali lagi oleh Syaril Sahari. Bagaimana peluang pula untuk pasukan Kedah. Cece Kipre ke tengah. Peluang ke Bahsyaman. Gol. Itu dia. Gol penyamaan yang berjaya dihasilkan oleh penyerang sensasi Kedah. Ke Bahsyaman. Gol yang ke-6. Untuk saingan Liga Super 2021 untuk Kepasyaman. Di minit yang ke-79. Cantik sebenarnya serangan yang dilakukan oleh Kedah. Ya, bermula daripada Cece Kipre ya. Membuat hantaran silang yang cukup baik mencari target man. Di mana kita lihat bagaimana kedudukan Kepasyaman juga betul di situ ya. Hanya menunggu aja bola hantaran silang daripada Cece Kipre tadi. Cantik
tampalan pertama yang baik, yang cukup sempurna daripada Kepah Sherman, dan tindakan susulan untuk membuat jaringan yang mudah menolak ke kiri gawang gol pasukan. Impact yang positif untuk pasukan Kedah malam ini. Tahanan ke tengah dikeluarkan. Nampaknya kedek daripada Badrul. Keluarkan Syakir Hamzah. Masih bahaya untuk bagaimana peluang yang dimiliki oleh Perak ketika ini. Oh, hantaran ke belakang yang kurang kemas. Tapi masih di dalam kawalan Perak. Ke tengah. Oh, satu tandukan yang tidak berjaya dilakukan. Nazrul Naim menghantar ke hadapan. Oh, tetapi agak mengecewakan.